perhiasan yang diberikan kepada kita. Contohnya, jika seorang pelajar sekarang ini dibebani, ya, pelajar dibebani dengan kerja-kerja rumah dan juga cara pendidikan yang contohnya panggil tahap pendidikan aras tinggi. Pendidikan tahap ini, aras tinggi. Memerlukan pelajar lebih kreatif dalam menyelesaikan masalah ataupun tugasan yang diberikan. Yang menimbulkan tekanan. Yang ini boleh menimbulkan tekanan kepada pelajar tersebut. Aha. Jadi, ibu bapa perlu, kita sebagai ibu bapa perlu. 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 Turut serta ataupun ambil tahu berkenaan dengan tugasan ataupun kerja rumah yang diberikan kepada anak-anak kita. Kadang-kadang anak kita minta bantuan kita dan kita kena ambil tahu lah. Dan kita perlu ambil tahu. Kita perlu ambil tahu dan kita perlu sama-sama menyemak ataupun cuba menyelesaikan masalah tersebut. Ini dapat mungkin meringankan bebanan atau tekanan yang dihadapi oleh anak kita. Seterusnya, baru-baru ini anak bongsu saya yang menghadapi PT3 telah datang bertanyakan soalan tersebut pada saya dan isteri saya, dan kami cuba menyemak soalan tersebut dan ternyata memang soalan itu sukar untuk diselesaikan. Sukar untuk diselesaikan dengan cara yang dan jawapan tidak terdapat dalam buku. Jadi anak-anak dan ibu bapa kena perlu menggunakan apa pemikiran tahap dia belum. Jadi yang anak tadi tu stres sih. Oleh kerana anak saya telah memberitahu saya maka saya dan saya cuba berbincang untuk cara menyelesaikan masalah tersebut dengan menggunakan kreativiti ataupun dipanggil pemikiran di luar kotak, dan akhirnya berjaya. Tapi kalau jika nak harapkan saja anak kita menyelesaikan masalah tersebut, itulah yang mungkin menyebabkan tekanan kepada anak-anak tadi. Yang kedua, kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kenalah banyak berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memudahkan segala urusan kita. Kita kena galakkanlah anak-anak kita solat dan berdoa, solat hajat. Tanya, anda nak tahu apakah doa? Anda nak tahu apakah doa yang boleh anda baca selepas setiap solat untuk mengurangkan stres? Tanya. Anda semua nak tahu? Anda ingin tahu? Doa yang mana? Ya. Antaranya ialah senang saja, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil khair ya karim. Itulah doanya. Jadi cuba amalkan ini. InsyaAllah pertolongan Allah. Saya ulang lagi sekali doa tersebut. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamil khair ya karim. Itulah doa yang diajarkan dan boleh dijadikan amalan. Dan kita kena ajar kepada anak-anak kita. Baru-baru ini saya menghadapi tekanan di tempat kerja saya, Bank Negara Malaysia. Jabatan Siasatan. Di mana banyak kes-kes yang melibatkan kes-kes yang berat-berat. Kes yang berat-berat yang rasa sukar untuk diselesaikan. Sukar untuk diselesaikan dengan jadi saya jabatan kita memang ada buat solat hajat bulanan. Tak, beri tumpuan. Baca doa tadi. Dan kita baca apabila saya menghadapi tekanan ini, saya telah membaca doa tersebut. Selepas saya membaca doa tersebut, alhamdulillah. Alhamdulillah, masalah yang berat dan kes yang berat itu dapat diselesaikan dengan mudah. Dia telah terbukti. Jadi saya harap tuan-tuan dapat amalkan doa tersebut. Dan seterusnya yang ketiga, cara untuk mengurangkan tekanan ini ialah kita kena buat latihan kecergasan lah, seperti bersenam, ke jogging ataupun pergi gym. Memang di tempat kerja saya memang disediakan gym dengan peralatan yang lengkap.
Jangan kita, saya. Pengalaman saya. Saya pergi ke gym, lakukan latihan fizikal, mengangkat dumbbell, barbell dan juga jogging sekitar tasik perdana untuk menghilangkan stres tersebut. Untuk menghilangkan stres itu. Bagi contoh, contohnya. Contohnya saya pergi ke gym bulan lepas. Contohnya bulan lepas saya telah dimarahi. Saya telah dimarahi oleh penyelia saya kerana agak lambat untuk menyelesaikan satu kes. Akibat daripada itu, saya mengalami tekanan. Dan akibat itu, saya darah saya naik, tekanan darah saya naik agak tinggi. Hingga mencecah 150. Dan jadi saya terpaksa mengambil ubat. Pergi ke doktor untuk mengurangkan tekanan tersebut. Tetapi setelah saya melakukan... saya pergi ke pusat, apa pusat tu? Pusat gimnasium tu. Gimnasium. Melakukan bersenam dan juga jogging petang hari di Tasik Perdana. Alhamdulillah tekanan darah saya kembali normal dengan izin Allah. Jadi itulah tuan-tuan ya. Kena ingat, tuan-tuan boleh amalkanlah tiga cara tadi. Yang pertama saya ulang. Pertama kita kena berfikiran positif. Kita kena berfikiran positif. Tidak ada masalah yang tak dapat diselesaikan. Kita mesti berfikiran positif. Yang kedua kita tingkatkan amal ibadah dan doa. Ini tak payah main ibadat, tadi doa je. Doa. Kita setiap kali kita mengalami tekanan. Setiap kali kita mengalami tekanan. Kita baca doa ulang balik. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammi bil qawli ya karim. Dan yang ketiga kita lakukan bersenam, kecergasan secara fizikal, pergi gym dan berjoging. InsyaAllah kita dapat menangani stres tersebut. Maka saya menyeru kepada tuan-tuan hadirin-hadirin sekalian untuk mengamalkan tiga cara ini yang sangat berkesan untuk menangani stres. Dan saya jamin anda dapat menguruskan dan mengurangkan tekanan dengan tiga cara tersebut. Seperti saya lakukan. Seperti diri saya. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.